Jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita ngulek cabai rawit suka-suka kalian, mau 1, 2 atau pedes nih, pokoknya berapa kayak 5, terus bawang putih mau 1 atau 2, pokoknya selera kalian aja. Terus diulek tuh, jangan sampai halus ya, nguleknya kasar aja. Terus bawang putih, cabai rawit kalau udah rata diuleknya, dipisahin ya. Oke. Oke, siapin wajan. Masukin minyak goreng. Jangan lupa nyalain kompor gasnya, coy. Aduh, susah. Oke, berhasil. Jangan gede-gede. Kecilin aja, oke? Biar enggak bakar, berasap. Terus masukin tuh bawang putih. Aduk. Terus habis itu lo tunggu dah tuh. Diaduk-aduk tuh sampai harum wangi ya. Terus aduk. Terus masukin deh tuh cabai rawit. Hati-hati ngetak-ngetak. Tapi untungnya enggak sih. Udah ahli, coy. Terus kalau udah pecahin tuh telur. Oke. Pecahin. Buang dulu ke tong sampah tuh kulitnya. Terus diorak-arik, jangan lupa. Pokoknya bawang putih sama cabai rawit jangan digabungin ya. Diorak-arik dulu. Terus baru tuh digabungin. Oke. Kalau udah kecoklatan dikit lah, kasih tuh air 1 gelas lah ya. Pokoknya jangan banyak-banyak, jangan dikit-dikit dah. Udah tuh diaduk-aduk lagi, aduk aja terus dah. Terus masukin dah tuh kangkung, sawi putih, pokoknya sayuran deh yang ada di kulkas tuh, keluarin aja semua, campurin aja semua, oke? Aduk lagi, kalau dirasa airnya kurang tambahin aja, pokoknya jangan banyak-banyak, jangan dikit-dikit deh, sesuai kalian, selera kalian, oke? Baru udah tuh masukin indomie, mau 2, 1 terserah, pokoknya patahin ya, jangan gede-gede, pokoknya patahin jadi kecil. Itu gue kegedean, yaudah lah ya. Diamin bentar, terus masukin deh tuh bumbu indominya, minyak, kecap, saus ya, lu masukin tuh, lu gunting tuh, kalau bisa lu gigit dah, jangan motorin gunting ya, lu gigit aja kalau lu kuat. Terus lu masukin deh tuh bumbu penyedapnya yang dari indomie, bumbu gorengnya jangan, oke? Bumbu gorengnya buat terakhir aja, buat gurih-gurih, nyoy. Terus lu aduk terus deh tuh, biar nyatu tuh mie sama bumbunya. Oke, aduk terus. Terus tuh masukin tuh saus-sausnya yang ekstra pedas, mau banyak, mau dikit, suka-suka lo ya. Terus habis itu lu masukin saus tomat biar ada asam-asam dikit, oke? Mau banyak mau dikit, pokoknya selalu dah, ya. Pokoknya ada dulu kas, lu masukin aja dah bumbu-bumbu. Terus nih masukin kecap, banyak boleh, dikit boleh, suka-suka lu, selera lu, oke? Aduk lagi, coy, biar nyatu.
diaduk pokoknya biar rata. Tunggu sampai blebek-blebek dah tuh. Terus tuh matiin tuh kompor gas, masukin ke piring, masukin pelan-pelan panas, hati-hati coy. Masukinnya ke piring ya. Terus abis itu lo masukin deh tuh bawang goreng yang dari Indomie tadi di atas mie-nya. Beuh, kriuk-kriuk. Mantap banget dah pokoknya ya. Tuh, aduh, lapar gue. Cus makan. Ini penampakannya udah jadi. Dia mantap banget pokoknya coy. Jangan lupa makannya pakai nasi ya, biar yahut coy. Oke, jangan lupa subscribe pokoknya, oke?